Bukan salah Datin, saya terjatuh dan terhentak kepala kat batu. Salah saya Datin. Sebab saya berlari dan terjatuh. Tak tahulah macam mana jadinya. Kesalahan dia tu bukan kecil, besar rasa dia tu. Okey, kalau mama rasa mama nak pergi bagi tahu, mama bagi tahu. Sebab Liz tak nak. Keputusan Liz muktamad. Yen dah lupa ke apa yang Yen nak selama ni? Sekarang ni semua yang Yen nak tu dah ada dekat depan mata Yen. Tapi mama tengok Yen pula semakin jauh dengan semua perkara tu. Yen dah berubah hati ke? Bukan macam tu Pak Taib. Pak Taib pun tahu. Doktor cakap yang saya ni berkemungkinan lumpuh seumur hidup. Macam mana awak boleh terfikir dan bayangkan satu cinta yang sangat agung kemudian awak bukukan dalam satu naskah novel? Dia memang bakat. Dan idea cerita itu membawa nafas baru kepada peminat-peminat novel yang dah lama menantikan kelainan. Tapi kenapa dia berhenti buat dengan syarikat kita? Yen dengan siapa tu? Yen? Oh, dari belakang pun boleh kenal. Mariamlah tu. What? Jangan terbawa-bawa sangat dengan hati yang luka tu. Allah dah tentukan jodoh kita masing-masing. Kalau tak di dunia, di akhirat nanti. Percayalah pada garis yang telah ditakdirkan oleh Allah. Macam saya nak awak putuskan hubungan dengan anak saya. Dan saya tak nak ada apa-apa pertalian sama ada dengan awak ataupun keluarga awak. Faham? Takkan mama nak cuba satu kali dengan Yen lagi? Diorang sekeluarga tu pun mungkin tak boleh terima keputusan daripada kontrak yang kita dapat tu. Sekarang ni semua yang Yen nak tu dah ada dekat depan mata Yen. Macam mana Kak Lo nak buat pengakhiran cerita tu? Sebenarnya novel tu dah hampir selesai. Cuma pengakhiran cerita je belum dibuat. Hasil karangan Sofia yang Yen pernah kontrakkan dengan dia dulu. Kak Long kena bersedia dengan apa kemungkinan sekalipun. Mungkin Yen dah tak macam dulu lagi.